Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan video-video Derosa Auto. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, bantu saya subscribe agar channel ini bisa berkembang dan saya pun semangat nih konten terus memberikan informasi buat teman-teman. Dan juga nih buat teman-teman yang showroomnya atau mobilnya mau di review, dibantu pasarkan agar bisa menjual dan bisa merekomendasi, teman-teman bisa hubungin nomor telepon saya di kolom deskripsi atau di bawah ini ya. Tuh, oke, terima kasih ya teman-teman. Kebetulan nih kita lagi mampir di showroomnya yang terkenal murah nih ya. Ya, murah. Showroom grosiran ya. Showroom grosiran. Showroom grosiran. Tentunya bersama Mang Haji Herman. Oke. Assalamualaikum Mang Haji. Waalaikumsalam. Sebelumnya salam kenal ya Mang ya. Sama-sama. Oke, nah beliau adalah ownernya Mang Haji Herman. Nama showroomnya adalah Charman Mobilindo. Iya, iya, Charman Mobilindo. Charman Mobilindo. Teman-teman, banyak stoknya yang harganya bisa merekomendasi. Dan mobilnya sesuai dengan kantong budget. Pastikan seperti itu. Kita bedah ya satu-satu ya teman-teman. Sebelumnya, kita pengen tahu nih alamatnya di mana, beserta nomor HP-nya beliau ini di mana. Oke, Mang Haji, tolong disebutkan alamatnya Charman Mobilindo itu ada di mana? Di Jalan Nasim Asari, Cipondo, Kota Tangerang, Gang Parit, tepatnya di nomor 08-1212-74-554. 554. Tersambung via WhatsApp memang ya? Tersambung WhatsApp. 24 ya. Jam. 24. Ya. Buat teman-teman yang mau nanya-nanya langsung, hubungi nomor telepon beliau. Ada di bawah ini atau di kolom deskripsi. Teman-teman tinggal klik aja, pasti tersambung. Insya Allah langsung dilayani sama beliau. Oke, Mang Haji, kita mulai dari pojok dulu ya, Mang ya? Boleh, boleh. Oke, siap. Yuk, Mang, yuk. Nah, teman-teman, pertama kita cek mobil ini nih. Mobil Taruna. Tahun berapa nih, Mang? Tahun 2004. Tahun 2004. Warna silver. Manual matic nih, Mang? Manual. Manual. Mang, ini tipe apa, Mang? Ini tipe CX. Tipe CX. Iya, dan dijual murah nih. Dijual murah tahun 2004. Plat ganjil, untuk pajaknya hidup, Mang? Pajak sekarang posisi lagi off, tapi lagi terima off. Hidup. Terima ya. Hidup ya. Untuk alamat SNK dari mana, Mang? Jakarta. Jakarta ya. Perorangan ya, Mang? Perorangan, ya. Ini 2004, estimasi kilometer berapa, Mang? Kilometer... 100 lebih ya? 108 sekian. 180 sekian, ya. Anang. Oke, itu teman-teman atas nama perorangan tahun 2004. Bertransmisi manual warna silver. Dan tipenya tipe CX ya? CX, ya, CX. Oke. Murahnya berapa, Mang? Murah saja nih, terima pajak panjang kita jual 60 juta. Nego masih ya? Nego. Ya, oke. Nego. 60 juta masih nego ya, Mang ya? Iya, masih nego. Kondisi mesin oke. Oke, halus. Bodi ngaleng. Bodi ngaleng, Mang. Ngaleng. Oh, ban masih cukup tebal ya. Velg ring 17. Ya. Velgnya ring 17. Iya, Fortuner punya ini ya. PR-nya ada nggak, Mang? PR-nya hanya soal bodi ini aja, wajar-wajar saja pemakaian ya kan. Masih nego nih harga nih. Mesin kering ya? Kering, mesin bagus. AC dingin ya? AC dingin. Oke, itu dipastikan teman-teman sudah siap di cross check. Mobilnya bagus, tinggal body repair dikit-dikit. Itu pun di bemper emang ya? Di bemper. Kalau di body-body masih ya, ngaleng semua. Body ngaleng semua. 60 juta masih bisa nego. Wede, murah sekali loh teman-teman. Kalau mau nawar lagi boleh emang ya? Boleh, boleh, boleh. Boleh. Masih bisa. Mang, izin Mang, kalau nawar 55 boleh nggak, Mang? Belum kalau 55. Belum dikasih ya? Iya, belum. Berapa, Mang, kira-kira, Mang? Ya, dihabisin 58,5. 58,5. 58,5 masih bisa nego lagi nggak? Coba cek aja dulu. Coba cek dulu. Tuh teman-temannya yang mau nego langsung ke Mang Haji Herman aja ya teman-teman. Langsung aja nego deh. Mobilnya bagus. Bagus mobilnya. Oke Mang, kita selanjutnya Mang. Dari CRP nih Mang. Yang ini mau dipakai dulu, yang ini aja dulu. Oh yang ini mau dipakai, jadi nggak yeah. Disold, nggak dijual nih teman-teman. Nggak dijual dulu, ini masih kotor, mau dipakai dulu. Mau dipakai ya. Dulu. Oke, ini mobil EPV. EPV L tahun 2005. EPV tipe L tahun 2005 bertransmisi manual. Manual. Atas nama perorangan, Mang. Perorangan. Oke, PR-nya apa aja, Mang? PR-nya ada ngesol body dikit-dikit ini. Ngesol body dikit-dikit. Ya, dijual murah ini. Plat ganjil ya teman-teman untuk alamat SNK di daerah mana nih, Mang? Ini Tangerang Kota nih. Tangerang Kota. Perorangan emang ya? Perorangan. Pajaknya ya. Hidup mati nih, Mang. Bulan posisi 4. Pajak off tapi pajak off. Terima pandang. Terima hidup. Terima hidup. Terima ya. Hidup. Tipe L EPV minibus nih perorangan. Iya ya. Berapa duit, Mang? Ini 59 nego. 59 nego? Iya. Wih, 59 masih nego tahun 2005 tipe L. Kalau pajaknya mati berapa duit, Mang?
Ini mati berapa kali, Mang? Ini 3 kali apa ya? 3 kalian? Iya. Oh, 3 kali. Per tahunnya berapa, Mang? Pajaknya, Mang? Per tahun 1,6. 1,6 per tahunnya. 1,6 per tahun. Pajaknya PR 3 kali. Nah, dari 59, kalau boleh nawar 55 boleh enggak, Mang? 55 tambah dikit. Tambah dikit. Ya. Masih bisa ya. Masih bisa di sini grosir. Grosir. Untuk showroom-showroom masih bisa di sini. Untuk showroom-showroom juga bisa ya? Bisa, iya. Tuh, teman-teman buat showroom-showroom atau pedagang satuan atau teman-teman yang mau buat pakai boleh, boleh. Insya Allah harganya samain emang ya? Sama. Nggak dibedain emang ya? Nggak dibedain. Tuh, sama Mang Haji Herman nih, harganya disamain. Mobilnya juga bagus-bagus. PR-nya pun dikasih tahu apa aja-apa aja. Emang ya? Iya, iya. Gitu. Oke, rekomendasi bener-bener teman-teman. 55 minta dilebihin. Ini interior masih ori. Interior masih ori? AC dingin. AC dingin? Iya. PR-nya dingin. Selain repair, mesin-mesin? Ini aja, repair aja. Mesin halus. Mesin halus. Mesin kaki halus, ban tebal-tebal, kaki-kaki enak, interior ori. Interior ori, oke. Okay. Bagus tuh teman-teman. Dipastikan mobilnya benar-benar sangat layak pakai, walaupun mobil lawas tahun 2005. Kita selanjutnya, Mang. Nah, ini ada kijang nih, kapsul nih. Kijang kapsul tahun berapa nih, Mang? Kijang kapsul tahun 2000. Masih tahun kaleng. 2000. Masih kaleng? Kaleng. Wih, iya lo, keren mobilnya. Masih kaleng tahun masih 2000. Kaleng. Ini tipe apa nih, Mang? LGX. Tipe LGX. Bertransmisi manual ya? Manual. Bensin ya, Mang ya? Bensin. Bensin. Berplat genap, teman-teman, untuk pajaknya di bulan... Baru, pajak baru. Pajaknya baru? Baru dibayar. Oke, pajaknya panjang. Bulan 3 Maret ya, teman-teman, untuk Ramat SMK di daerah Tangerang Selatan. Iya. Perorangan okay. Emang. Iya, bagus semua ini, Mang. PR-nya ada nggak, Mang? Ini nggak ada PR, tinggal isi bensin langsung jalan. Waduh. Tinggal isi bensin langsung jalan. Mobilnya garing banget, bagus garing. Tuh. Mesin halus, kaleng, kaki-kaki empuk. Bantet masih tebel. Iya. Bodi-bodinya mulus. Bodi mulus. Interior pun masih orisinil emang ya? Ori, semua ori. Iya. Dipastikan teman-teman mobilnya insya Allah nggak ada PR. Nah, tinggal pajaknya berapa, Mang? Per tahun ini mobil ini? Pajak per tahun ini berapa ya? 18 kalau nggak salah ya. 1,8? Iya, 1,8. Oke, ini yang udah injection emang ya? Udah injection. Sudah injection teman-teman, pajaknya per tahunan sekitar 1 jutaan. 1,5 sampai 1,8an ya. Ya kurang lebihnya. Untuk kilometer ya pasti sekitar 100 ribuan ya kurang lebih ya. Harganya berapa, Bang? Buka harga 67 juta aja, murah. 67 juta? Iya, tahun 2000 ya? Tahun 2000. Tahun 2000. Nego lagi, Mang? Suruh hadir aja. Suruh datang ke sini ya? Iya. Mau nawar lagi bisa, Mang ya? Iya, sampai barangkali ya. Teman-teman penasaran, mau lihat mobilnya, nawar lagi aja langsung ke Mang Haji Herman. Insya Allah dikasih best price, harga yang terbaik tentunya. Jadi langganan emang ya? Ya, langganan gitu. Oke, selanjutnya, Mang. Yang no, Mang, belum? Jangan belum, ditutup, aja. Belum siap ya? Iya, ini yang siap. Nah, ini Mitsubishi Colt. Iya, Colt nih. Minibus ya, teman-teman ya. Ini plat ganjil, pajaknya di bulan 12 Desember. Hidup mati nih, Mang? Ini terima panjang. Terima panjang. Ya. Tahun berapa nih, Mang? 97. Tahun 97 masih karbu ya, Mang ya? Karbu, iya. Bodi ngaleng semua. Bodi ngaleng. Oke. Okay. Bodinya ngaleng ya, Mang? Ngaleng. Mobilnya bagus nih. Iya, SS. Ini pajaknya berapa, Mang, per tahun, Mang? Pajak 600. 600 ribu per tahun? 600 ribu. Murah ya. Ini pajaknya hidup mati, Mang? Ini mati, nanti terima hidup. Oh, mati berapa kali ini, Mang? Dua kali. Dua kali panjang? Dua kali panjang. Berarti sekitar 1,5-an ya? Iya. Sampai 2 jutaan lah kurang lebih mendendaan. Nah, teman-teman dipastikan untuk alamat SNK di daerah Depok emang ya? Iya, Jakarta ya. Atas nama perorangan. Kilometernya 100 ribuan tentunya ya? Atau lebih bahkan ya? Kilometer 201.000 kalau 200 ribuan. Oke, okay. Atas nama perorangan. Harganya berapa, Mang? Tahun 97 ini, Mang? Ini 29. 29 juta. 29 juta aja, murah aja. 29 juta masih bisa nego enggak? Nego lagi. Wih, masih bisa masih nego. Kaleng. Masih kaleng. Kaleng. Iya, lu. Interior ori dibungkus aja. Interior ori ya. Iya, cuman di retrim aja, retrim sarung jok emang ya. AC double. AC sudah double blower. PR-nya ada enggak, Mang, mobil ini, Mang? Ini PR-nya hanya pajak itu, ban tebal-tebal semua, baru bannya 4. Oh, mesin kering, Mang, bagus, Mang. Mesin bagus. Ban-ban masih baru, peleknya pun masih bagus, body-bodinya pun masih cukup mulus ya. Cuman ya sedikit PR-PR mobil lawas wajar ya, Mang ya. Wajar lah. Betul. Ada gores-gores dikit wajar. Betul. 29, Mang. 29. 20 boleh enggak, Mang? Belum boleh. Belum boleh berapa, Mang, kira-kira, Mang? 26. 26. Ya. Dari 25 minta dilebihin emang ya. Iya. Oke, okay. Tuh teman-teman, harganya benar-benar merekomendasi.
26 juta udah kayak motor, Mang. Iya, daripada Beat kan mendingan pakai ini. Motor kehujanan. Bener. Mobil ini enggak kehujanan. Enggak kehujanan. 20 jutaan doang, men, harganya. Woi, teman-teman langsung ke sini aja deh. Bener-bener mobilnya bagus. Baik, Mang, kita selanjutnya nih. Nah, ini ada Toyota All New Corolla. All New Corolla. Itu tahun berapa nih, Mang? Tahun 97. Maleng. Wih. Masih ngaleng. Bagus emang ya. Bodi mulus. Siap pakai nih. Siap pakai. Toyota All New tahun 97. Berplat ganjil untuk pajaknya di bulan September. Alamat Tangerang Kota. Perorangan. Pajaknya hidup mati nih, Mang. Hidup panjang. Pajaknya hidup panjang. Hidup, bulan ya. September. Iya. Wih, perorangan emang ya. Perorangan ya. Bodinya mulus nih. Mesinnya gimana, Mang? Wah, mesin halus. Mesin halus ya. Ya. Kayak gempuk. Kira-kira PR-nya apa aja, Mang? Ini nggak ada PR nih. PR-nya bensin isi, bensin jalan. Bensin isi doang, sambil langsung isi jalan. Bensin aja langsung jalan, kaki-kaki nyaman. Kaki-kaki nyaman, ya, mesin kering. AC dingin. Window-window semua hidup aktif, elektriknya. Ya, hidup. Harganya, Mang, pengen tahu. Harga 45. 45? 45 juta aja 45 harga. Juta. Ya. Nego berapa, Mang, kira-kira, Mang? Kasih best price, Mang, yang terbaik, Mang. Diskon aja 2 juta udah potong. Juta. Ya. Udah potong. Jadi potong. Sekitar 45. 45. 45. Mungkin teman-teman mau 40 ke atas masih bisa enggak, Mang? Bisa dikit lah. Masih bisa. Ya. Tuh, teman-teman ya. Dikasih bocoran tuh harganya. Teman-teman yang serius datang aja ya. Iya, datang. Tapi aja. Sebelumnya WA dulu atau telepon. Telepon. Tapi bisa melayani seluruh Indonesia enggak, Mang? Bisa. Bisa ya? Bisa. Ada yang nganter ada? Biasa kita ke Pekanbaru, Riau sama Lampung. Lampung juga sama. Lampung siap antar. Siap angkat. Oh. Siap, siap. Berani tuh, Mang ya? Berani sering. Pembeli berani dari sering. Lampung, dari Sumatera, dari ya. Ini, wih, luar kota. Sering ke sini, sering. Sering ke sini. Sering. Wih. Pelanggan kita udah banyak nih. Pelanggannya udah banyak. Ya. Wow, Mang Haji Herman, teman-teman. Langsung nih. Pokoknya dilayanin di seluruh Indonesia Nusantara. Siap, siap. Siap, sedia. Oke, Mang, selanjutnya. Nah, ini Kijang Roper ya. Ini Kijang Roper, okay. tahun 96, masih karbu ya, Mang? Iya. Berplat genap, teman-teman, pajaknya di bulan satu kali. Iya. Oh, nilai pajak berapa, Mang? Nilai pajak 800. 800 ribuan. Oke. Okay. Tahun 96, warnanya udah 2-tone ya? Iya. Tahun 96, ini yang 15 apa 18? 18. Iya, ini 18. Oke, pajaknya satu kali, alamat SNK, daerah Tangerang Kota. Kilometernya paling 100 ribu atau 200 ribuan kurang lebih. 280 ribu. 280 ribu, iya. Tahun 96 wajar emang ya? Wajar lah. Nah, PR-PR-nya apa aja nih, Mang? PR. Ada yang keropos nggak, Mang? Di ini nggak ada yang keropos. Oke. Interior ori. Interior ori. Ini audionya bagus nih, audionya pakai subwoofer 2, power. Oke. Okay. Pakai semua lengkap. Oh. Vokalnya 5 nih. Oh, vokalnya 5. Iya. Oh, ini udah audionya full. Udah audionya full, udah kayak diskotik emang. Luar biasa. Audionya full, bagus. Tahun 96, PR-nya ya ada sedikit-sedikit emang ada, ya. Ada. Tinggal dirapihin aja, ya. Wajar lah. Namanya momen lawas. Tahun tua ada. Temen. Harganya berapa, Mang? Ini harga 35 juta. 35 juta. Buka masih nego. Masih nego. Ya, oke. Okay. Tuh teman-teman, dibuka 35 juta masih bisa nego. Kalau 30 boleh enggak, Mang? 30 belum. Belum. Tambahin dari 30. Mobil siap luar kota. Mobil siap luar kota. Siap. Mesin aman. Kaki-kaki aman. Wow. AC dingin. Iya, audio bagus. Oh, audio. Mesinnya enggak ada yang keropos, bodi juga enggak ada yang keropos ya. Iya. Oke, itu teman-teman ya rekomendasi. Tinggal bungkus nego lagi sebelumnya. Masih ada yang belakang ini pisto. Nah, pisto. Kia Pisto. Tahun berapa nih, Mang? Tahun 2000. Ya. Dia udah injection emang ya? Udah injection. Tahun 2000, Kia Pisto tahun 2000. CC-nya 1000 cc. Ini pajaknya di bulan apa, Mang? Bulan 1 Januari. Hidup mati nih, Mang? Iya, mati. Mati berapa kali, Mang? Satu. Satu kali. Nilai pajaknya berapa, Mang, setahunnya, Mang? Nilai pajak 700. 700 ribu. Ya. Bodi ngaleng. Bodi ngaleng. Bodi ngaleng. Oh iya ya, Mang ya. Sobat-sobat, bodinya benar-benar masih ngaleng banget. Ngaleng banget. Bagus sekali, ban-ban masih tebel, peleknya masih bagus. Mulus nih bodinya nih. Mesinnya rembes nggak, Mang? Nggak ada rembes. Mesin bagus. Oh, PR-nya apa aja, Mang?
Bayarnya pajak aja. Pajak aja sekali. Iya, sekali. Itu pun 800 ribuan ya. Iya, AC dingin. AC dingin. Januari berplat genap emang ya. Iya. Berplat genap. Kosong. Januari, alamat SNK di daerah mana, Mang? Jakarta emang ya. Ini Tangsel apa ya? Tangsel ya. Tangsel. Oke, alamat SNK Tangsel Perorangan. Kilometernya paling 100 sampai 200-an emang ya. 100 lebih. 100 lebih. Nah, Mang, PR-nya pajak terima hidup. Terima hidup. Terima hidup. Berapa duit, Mang, harganya, Mang? 33 juta nego. 33 ya. Juta nego. Iya. Pajaknya cuma sekali diterima hidup tuh, Mang ya. Iya, terima hidup. Nah, Mang, kalau nawar 28 boleh enggak, Mang? Belum kalau 28. Belum. Ya, pajak terima panjang ya 31. 31. Teman-teman nawar dari 31 boleh enggak, Mang? Boleh, sila cek unit dulu, silakan cek unit dulu ya. Oke, tuh teman-teman dibuka open price 33. Dikasih 31, mau nego lagi datang ke sini. Datang. Oke, bagus ya teman-teman, mobilnya dipastikan TR-nya cuma pajak aja. Selanjutnya, Mang. Nah, ini ada Ford apa nih, Mang? Ford Everest. Ford Everest tahun berapa nih, Mang? 2009. Tahun 2009. Dia udah injection nih, teman-teman, mobilnya mobil bagus nih. Ya, ini matic. Matic emang ya. Iya. Dia CC-nya berapa, Mang? CC-nya dia 2,5. 2,5 ya. Diesel ya? Diesel. Diesel bertransmisi otomatis, teman-teman. Yang tipenya tipe apa nih, Mang? Tipe Everest. Apa yang bagus ini pokoknya? Oke, yang paling tertinggi ya. Iya. Tahun 2009. 9. Berplat ganjil, teman-teman, untuk alamat SNK di daerah Tangerang Kota. Pajaknya di bulan Oktober hidup mati nih, Mang? Hidup. Hidup. Iya. Kilometernya berapa, Mang? 200. 200 ribuan. Ya, perorangan emang ya? Perorangan. Oke, mobilnya sih bagus emang ya, nggak ada. Ada PR nggak, Mang? Nggak ada, bagus. Nggak ada PR. Tinggal pakai ya. Tinggal pakai. Tinggal pakai. Harganya berapa nih, Mang? Ini buka harga 135. 135? Nego, ya. Tahun 2009? 2009. Masih bisa nego? Nego. Bisa. Mobilnya bagus. Mobilnya bagus ya? Ya. Siap. Dipastikan nggak ada PR emang ya? Nggak ada PR-nya. PR-nya pun, apa? Pajaknya pun panjang ya? Panjang, iya. Nah, kira-kira berapa, Mang, dikasih buat penonton Derosa nih, Mang? Kalau buat ini paling berapa? 130 lah. 130? Harganya. 125 dikasih nggak, Mang? Belum. Belum dikasih. Nawar lagi, Mang. Karena mobilnya bagus, ini kan harga termurah 125. Jadi palingnya segitu. Oh, 125? Iya. Dikasih 125? Iya. Wih, tuh teman-teman, 125 tahun 2009 tipe Everest. Yang paling tertinggi, Matic Diesel. Bungkus, teman-teman, langsung 125 ya, Mang Haji. Oke, tuh teman-teman. Selanjutnya nih, ada Avanza nih. Avanza tahun berapa nih, Mang? Avanza 2008. 2008, berplat ganjil. Pajaknya di bulan 3 panjang emang ya. Baru pajak. Baru banget. Baru dibayar. Plat SNK-nya atas nama perorangan emang. Iya, daerah Tangerang Kota. Atas nama perorangan warna silver. PR-nya apa aja nih, Mang? PR-nya ya ada baret dikit-dikit. Ada baret dikit-dikit ya. Iya, baret kecil lah. Untuk mesin gimana, Mang? Mesin halus. Mesin halus. Iya, bodi ngaleng. Bodi ngaleng. Bodi kaki, Mang? Kaki-kaki nyaman. Kaki-kaki nyaman. Enggak ada propos emang ya? Enggak ada. AC dingin. AC dingin. Oke, ini yang 1300 cc. Kilometernya paling 100 ribuan ya. 180 berapa? 180 gitu. Ribuan. Harganya berapa, Mang? Harga 85 aja. 85. Iya. Oh, murah-murah aja. Masih nego. Nego. Berapa, Mang, negonya? 80 dikasih enggak, Mang? Kurang 2 juta aja negonya. Oke. Jadi 83. 83. Mang, kalau teman-teman nawar lagi dari 83 dikasih enggak, Mang? Cek unit aja dulu. Cek unit aja dulu ya. Datang ke sini. Oke, pasti dilayani dengan baik ya. Yes. Dan tentunya diberikan harga yang terbaik ya, Mang. Yang terbaik dan termurah. Termurah, karena di sini harga grosiran. Iya, grosir. Teman-teman pedagang satuan, pedagang rumahan atau pedagang showroom datang ke sini. Datang ke sini kasih murah. Cipondo, iya. Oke. Baik nih, selanjutnya nih ada EPP apa nih, Mang? Ini EPP GX nih. GX. Tahun berapa nih, Mang? Tahun 2008. Tahun 2008. EPP GX sudah injection tahun 2008, berplat genap untuk alamat SNK daerah Jakarta Barat. Pajaknya di bulan September hidup nih, Mang? Hidup. Hidup. Woi, iya. Pajaknya di bulan September hidup. Perorangan apa PT nih, Mang? Ini perorangan. Perorangan. Kilometer berapa, Mang, tahun 2008 ini? Ini 200 lebih kilometer. 200 ribuan. Oke, PR-PR-nya ada nggak, Mang? PR-nya udah nggak ada PR nih, tinggal gas. Udah rapi ya? Udah rapi. Udah rapi, pajaknya ya. Juga udah panjang bulan, udah panjang, bulan September ya.
Ban tebal-tebal semua. Bodi gak ada yang keropos, Bang? Enggak ada. Bodi bagus. Bodi bagus, AC dingin. AC dingin. Kaki-kaki harus enak. Iya, kaki-kaki enak. Oke, interior pun masih orisinil emang ya? Orisinil semua. Oke, luar biasa tahun 2008 tipe GX tuh, teman-teman. Harganya berapa, Mang? Harganya 75 ini. 75. Iya. Oke. Tahun 2008 harganya di open price 75. Nego lagi, Mang. Berapa? 70 dikasihnya, Mang? 73. 73. Yeah. Oke, tuh teman-teman 73 dijual. Tapi buat teman-teman mau nego lagi bisa, Mang? Suruh hadir dulu. Suruh hadir lagi. Cek unit dulu. Pokoknya di sini harganya yang penting teman-teman datang ke sini pasti dikasih, emang ya. Iya, dikasih. Yang penting bisa ada lebih, emang ya. Ada lebihnya. Kita kan grosiran, jual murah, jual cepat. Untuk konsumen di luar sana semuanya yang di mana aja berada, silakan hadir ke Jalan Hasyim Asharif, Cipondoh, Kota Tangerang, tepatnya di Gang Parit ya. Kita di sini serba ada. Serba ada. Semua mobil merek ada. Silakan aja ke sini. Tinggal pilih aja. Tinggal pilih. Dari mobil lawas sampai mobil yang terbaru pun ada ya. Ada. Buat teman-teman yang mau mesen sekalipun bisa, emang ya. Bisa. Dan mau teman-teman mau tukar tambah bisa juga, emang. Bisa, tukar tambah bisa. Atau teman-teman yang mau jual juga bisa, emang ya. Bisa, kita terima juga. Bisa terima. Nah, teman-teman, pokoknya di sini fleksibel, komplit. Nah, pokoknya di Mang Haji Herman di Karman Mobilindo. Jangan lupa ya teman-teman. Oke, berikut tadi yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maklum dan mohon dimaafkan apabila ada kekurangan. Saya dari Derosa Auto, Mang Haji Herman dari Karman Mobilindo, undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.